Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Raymond di sini. So, hari ini kita akan mereview sebuah game dari Nintendo Switch lagi. Oke, hari ini kita akan mereview portable mode-nya dari Unravel 2. Unravel 2 ini adalah game berjenis adventures puzzle adventures lah, seperti itu. So, Unravel 2 ini rilis pada bulan Maret 2019 kemarin. So, jadi game ini masih terhitung baru ya. 2019 kemarin bulan Maret, belum ada setahun. Game ini rilis multi platform. Rilis juga di Nintendo, ya pasti Nintendo PS, Nintendo Switch, dan di PS4 dan Xbox One, dan juga di Steam, di Microsoft Steam kalau saya tidak salah. Oke. Require space-nya ini memakan 2,7 GB, lumayan besar. Ya, game-game kasual gini biasanya sih kecil, cuma kali ini beda daripada yang lain. Unravel 2, langsung saja kita review gamenya. Unravel 2. Sebelumnya juga saya sudah mainin gamenya. Menurut pendapat pribadi saya, ini game yang unik dan fun to play, dan bisa lah mengisi waktu kalian semua. Oke, game ini saya beli digitalnya di Nintendo eShop kemarin, sedang ada diskon sekitar $5.5, dan diskonnya sudah berakhir tanggal 16. Sekarang ini tanggal berapa ya? Sekarang ini tanggal, ya, hari ini berakhir. Jadi kalau kalian yang masih yang ingin membelinya untuk hari ini, habis video ini diupload, kalian nonton mudah-mudahan, dan kalian bisa langsung menuju Nintendo eShop untuk membelinya. Oke, langsung saja kita mainkan dari awal. Start new. Udah gede ya? Udah sih. Open dari game-nya. Ini kayaknya apa sih? Sebuah makhluk apa ini? Kayak ini apa sih? Kayak benang wol gitu untuk ngejahit ibu-ibu ya? Kalau nggak salah sih. Kalau tidak salah, sepertinya sih iya. Terdampar di suatu pulau. Bener kan? Kayak benang wol gitu ya. Benang wol. Ini harusnya ada dua nih. Satu lagi yang biru. Jadi biru sama merah. Bukan, bener kan? Tuh dia. Yang birunya keluar. Bertemulah mereka. Sepertinya langsung disatukan buntutnya, seperti buntut. Wih, langsung bersatu. Oke. So, game ini, game puzzle adventure ini sungguh unik sebenarnya. Kita bisa men-switch dengan mempencet X ini, men-switch mau jalanin yang biru dulu atau yang merah. Jadi nanti ada berbagai puzzle yang harus dipecahkan, di mana kita harus memakai keduanya untuk mendorong, untuk lompat, memanjat.
Tapi juga kita bisa bersatu seperti ini, ditahan. Nah, jadi kalau bersatu gini jadi lebih kuat. Look at that. Nah, seperti ini nih. Kita dorong, tutup, lompat. Alright. Terus kemana? Oh. Nah, kayak gini nih. Tapi gimana sih? Oh, tuh kayak gini nih. Jadi kita make gunain yang merah, terus yang birunya lompat. Oke, seperti itu. Dan kita bersatu lagi. Up. Menurut saya pribadi ya, apa namanya, grafiknya keren, nggak monoton, nggak kayak Tobi itu gelap banget kan, Tobi kan pasti kalian semua masih ingat, itu gelap banget. Tau kalau ini nggak, ini lucu, wih ada benang-benang wall juga, kirain temen ya. Oke. Ini belum terlalu susah puzzle-puzzlenya. Apa udah? Up. Oke, masih dapat. Nah, bingung kan? Harus kemana kah ini? Ini harus ke sini. Harus ke sini. Oh. Harus ke sini. Oh. Oh, jatuh. Sini. Alright, good job. Mana ya? Terus ke atas ya. Hop. Oke. Hop. Saya suka grafisnya. Bagus grafisnya. Iya, jatuh. Hop. Oke. Tup. Alright. Udah guys, ini parkour. Iya. Eh, salah ya. Ini kemana nih? Oke, seperti itu. Kayak Spider-Man sekarang. Tuh.
Wah, jatuh. Yoi. Spidey. It's the Black Spider-Man. Gimana ya? Oke, cukup sampai di sini short review dari Unravel 2. Oke, bagi kalian yang suka game ini, langsung saja download sekarang. Beli, maksud saya bukan download. Beli di Nintendo eShop. Sedang ada diskon di sana. Oh, per hari ini, habis video ini ditayang, dan kalian melihatnya, langsung saja beli ya. So, ya, inilah Unravel 2. Game-nya fun to play, game puzzle, ya casual, game-game santai lah pokoknya, tapi sangat menyenangkan untuk dimainkan sepanjang waktu. Kayak seperti itu kayaknya. Dan ya, bagi kalian yang suka video seperti ini, please like. Jika kalian belum subscribe, please di-subscribe ya, karena subscribe kalian akan terus membantu channel ini, channel di mana yang membahas tentang game-game Nintendo Switch dan juga unboxing dan juga bermacam-macam lah. Dan jika kalian ingin komen di bawah tentang game Nintendo Switch apalagi yang harus dimainkan, silakan komen di bawah. So, Unravel 2. Dengan Raymond di sini. Peace out. Ciao.